Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Abdul Aziz Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat melaksanakan segala perintah. Perintahnya sesuai dengan agama yang kita anut. Semoga kita bisa selalu beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang berita mungkin yang bisa membanggakan bangsa Indonesia yang telah ditulis oleh Hardani Triyoga dan Edward Ambarita di FIFA.com ya. Jokowi posisi 12 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Ini ada foto Bapak Presiden Joko Widodo di konferensi press tingkat tinggi KTTG 20 tahun 2020 ya. FIFA ya, ini telah ditayangkan di FIFA. Presiden Jokowi kembali masuk daftar 50 muslim paling berpengaruh di dunia. Kali ini posisi ex-gubernur DKI itu ada di urutan ke-12 atau naik dibandingkan sebelumnya. Kutip dari situs themuslim500.com Selasa 15 Desember 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ada di posisi teratas. Selain Jokowi, tokoh Indonesia yang juga dalam muslim berpengaruh di dunia yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Agil Siraj dan ulama dan juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Tim Pres Habib Lutfi bin Yahya. Diterbitkan Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan The Royal Islamic Strategic Studies Center RISSC, Jokowi disebut sebagai Presiden Republik Indonesia yang memenangkan 55% suara untuk periode kedua kepemimpinannya. Pun Jokowi juga menggandeng ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Untuk tahun lalu Jokowi berada di peringkat ke-13 dengan peringkat muslim berpengaruh di dunia. Sementara itu, nama-nama lain yang ada di daftar ini adalah Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Muhammad Al-Tayyib dari Mesir, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud, hingga pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Selain itu, dalam daftar tersebut ada juga nama Presiden Singapura saat ini, Halimah binti Yaqub. Kemudian pesepak bola asal Mesir yang bermain di Liverpool, Mohamed Salah. Nah, itulah ya berita yang telah ditayangkan oleh FIFA bahwa presiden kita termasuk di posisi ke-12 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, sehingga beliau selalu bisa memimpin bangsa dan negara kita ini sampai berakhirnya masa jabatan beliau tahun 2024. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.